Gema takbir terdengar bersahutan di lapangan Desa Braja Asri, Kecamatan W. Jepara, Lampung Timur, Rabu 19 Juni 2024 malam. Suara takbir tersebut dikumandangkan oleh ribuan orang dari anak-anak hingga orang dewasa. Gema takbir tersebut dilombakan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Seni dari miniatur Islami juga menjadi objek penilaian dalam koma takbir yang diikuti oleh 13 kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 100 hingga 200 orang. Lomba takbir tersebut dibuka langsung oleh Camat W. Jepara, Junaidi Rahmat, dan Kepala Desa Braja Asri, Darusman. Darusman selaku Kades Braja Asri mengungkapkan, melibatkan 13 masjid yang ada di Desa Braja Asri sebagai peserta lomba takbir keliling. Kalau peserta kita semuanya melibatkan 13 masjid dan musala yang ada. Dan kalau peserta, ini rata-rata per masjid itu nyampe 100 orang. 100 dari anak-anak sampai dengan yang dewasa, sampai kakek neneknya juga ikut meramaikan kegiatan takbir akbar keliling ini yang memang diadakan setiap tahun dan sudah berjalan kurang lebih 18 tahun yang lalu. Untuk rutenya sendiri, Pak? Rutenya sudah ditentukan panitia. Kita rute dari sini ke Ledeng, pinggir Ledeng masuk ke Braja A1 sebagai bentuk pembagian pembagian hak lah, mereka juga bisa mau dilewati, terus kita keluar ke jalan aspal. Nanti dari Hotel Indo masuk lagi, baru masuk ke Dusun Kuningan. Jadi semua dusun itu terlewati, kira-kira. Apa yang bisa diambil dari? Sementara rute yang harus ditempuh peserta sekitar 4.000 meter dengan mengelilingi dusun yang ada di Desa Braja Asri. Selayaknya karnaval, ribuan orang berjalan dengan dilengkapi seni miniatur khas Islami. Miniatur khas Islami berbagai jenis yang dihias dengan lampu warna-warni menjadi objek SWA foto penonton, seperti miniatur masjid, kapal yang dilengkapi dengan kaligrafi aksara Arab dan berbagai miniatur lainnya. Kata Darusman, perlombaan takbir sudah menjadi agenda rutin tahunan yang sudah berjalan sejak 18 tahun lalu. Banyak manfaat yang diambil dari kegiatan religi tersebut. Selain menjadi salah satu media syiar, agama Muslim juga menjadi mesin perekonomian masyarakat tahunan. Lanjutnya, jika dilihat dari hadiah yang diberikan oleh panitia sangat sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh peserta, tapi karena masyarakat antusias dan cukup mendukung sehingga pelaksana cukup maksimal. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.